Assalamualaikum Mbah Yi. Mbah Yi, dapat terteran berkat dari Mak Jah. Alhamdulillah. Monggo ditampi. Tak tompo tangan luru. Lewat dibuka. Nggih mboten napa-napa malah jalan cuantik bagikan Marimas Marimar. Oh. Riyen niku lho Mbah sing film Marimar. Saiki wis enak filmmu kuwi. Talian apa talitan apa sing talia? Talia. Ya Allah. Purgoso. Kalau sapa nek ater-ater mak iki? Mak Jah bayi. Ya Allah. Bayi mboten sah masak. Sah masak. Mboten. Iya. Yo nek sak meneh yuk ya. Sakmene kae. Kurang terus anten aku mbah sayure dua bayi. Sayure apa mbok kon? Ini sayur tewel kali sayur endok, endoknya tiga lho bayi. Loh, jenengan dua, Mbah Kong satu lho. Ini sayur tewel ya. Ini sayur tewel. Okay. Posisi nah, ini masih ini. Oke. Okay. Terus panas ini. Intan, Bu gak usah masak, Bu. Engko maem karo iki ae. Engko aku gawekno es napa es melon. Iya, Nduk. Engko tak melon ya, tak gawekno es melon kula mboten. Iki dadi ro siji lan lu tanane lu. Nggih, kula ajeng kula panasi mangke sayure telur kali sayur tewel kula jadikan satu kok. Iya. Nggih. Nek langsung diinget niku bayi mungkin teng soalnya teng plastik udine ndang kecut ngoten. Matur nuwun Chef Marinka, terima kasih Mak Jah. Semoga rezekinya mengalir terus, paringi kesehatan. Nggih. Oke. Kula nggih ya bayi. Panas sithik dewi nggih, panas. Ndoke telu. Mundur 2-3 nggih nduke telu ya wong enak kok ae piye wong e Mak Jah ndek wingi empung toto-toto sendiri kok wong e walah gerakane gerakan maut bagikan menerjang ombak Mbah Yi wong e gerakane gesit nggih gesit sekali bagikan wiro sableng oh Mak Jah itu gerakane cepat Mak Jah iku ndelok video iki kan guyu-guyu mesti Mbak Yuni mesti lucu ini gitu terus dipanasi bayi gila Mak Jah dipanasi itu jangan balung goni di Dewi oh sayur balung balung di mana terus tak kayak itu tuh oke ini nggih, padahal mboten usum tewel. Lek Jah kan gadah wit tewel depan rumah itu bayi. Nggih tuh kok. Jute asal tewel. Kulo nggih seneng bayi sayur tewel iki. Napa meleh nek pun di blenderang bayi, diinget walah tumbas ke lontrong. Sedina ngono ya di blenderang iki jenenge. Nggih. Ning pemirsa lho, lauk wis enak-enak. Nggih. Kok nek tak mriki bayi. Amit amit ya. Sudah dipanasi pemirsa. Pun berdua di taman bunga. Oke, mangke dalu nyeplok telur, menyat tempe, nyambel mboten usah pedes-pedes kali nyambel tomat. Wis pun dadi. Terus bikin napa? Susu niku lho bayi, susu coklat napa teh hangat ngoten pun. Nggih. Alhamdulillah pemirsa, nggih. Matur nuwun. Padha mak, aku yo gak masak Mak Jah. Mbak Yun rasa masak. Bu e barang Mbak Dewi kita tak teri. Nggih matur nuwun mak. Makasih mak yo selamat terus Gusti Allah kuwi sing bales. Nggih. Mak Jah iki tambah terus wis matur nuwun tenan iki. Kuwi tak tengah-tengah tok iki ngelar. Nggih. Berarti kata-kata Mbah Yi hari ini lemah teles. Lemah teles.
Gusti Allah sing mbales. Lemah garing bayi. Lemah garing yo garing ora kena dipacul lho. Lemah garing Gusti Allah ingkang peparing. Nah, nggih. Gusti Allah ingkang peparing. Inten yo bubuk. Dolanan HP wau kali Dik Dewi. Ya pinang-pinang tuh bubuk ora bung. Nggih, sewenengen nganggo daster e. Ya sepoke terima kasih Mbak Atika Klaten. Suweneng. Nggih. Maksudnya nek dalem, dalemane tak suruh pakai celana. Jadi kan nek seumpama Intan duduk napa kan dalemane tesik pakai celana, ngoten apa. Nggih. Daster mah. Walah, nggih bagikan pinang dibelah 15 sak kabeh jenengan. hujan pemirsa, hujan. Oke, Mbah Yi sama Intan itu bagaikan, oke Mbah Yi. Karena di kulkas ada tahu pemirsa, ini saya goreng, nanti terus saya masukkan ke dalam sayur pemirsa. Ini sudah dilap bersih pemirsa. Sudah saya lap kemarin, tidak dilap pemirsa. Nah, ini sudah dilap ini bawah kompor. Jadi kalau bersihkan dipandang ayam nggih pemirsa. Sudah bersih, sudah tak bersih no. Tadi sudah tak bersih no. Cipratan minyak apa itu loh pemirsa. Sotelnya mana? Oh, gitu. Sotel atau sholat. Hujan lagi, alhamdulillah. Ini tidak masak, pemirsa. Dapat kiriman. Nanti biasanya ada berkat. Goreng brambang tadi, brambang goreng sama telur mengenai apa? Kalau kena telur pasti seperti ini pemirsa, berbuih. Wes dek, dan akhirnya bikin martabak bihun. Kok martabak mini? Martabak bihun Intan. Ini bihunnya itu satu keping pemirsa, sudah digodok dan ini sudah telurnya itu tadi berapa telurnya dek? 6. Telurnya 6 pemirsa, dibumbu bawang merah, bawang putih, cabai, garam, penyedap. Nah ini pemirsa. Campur teh. Ini apa ini? Itu buat menempelkan. Jadi kan manusia kan harus menempel. Aduh. Nah, itu ditembakkan dengan tepung. Lem lah. Nah, kalau saya pemirsa, dikarenakan ada iwak bancaan yang dibumbu-bumbu kecap. Saya kemarin punya pepaya yang ambil dari punya tetangga, itu masih separuh. Akhirnya saya bikin oseng ayam kecap pemirsa. Nggih. Nanti ayamnya tak suwir-suwir. Penampakannya jadi seperti ini pemirsa. Pakai teflon dek, nek goreng dek. Aku punya wajan teflon. Ini idenya siapa tadi, Popo Mini? Walah dok, kamu kok sangat-sangat jenius dalam hal set masak ya dok ya. Aslinya pinter guys. Oh, asli ya. Ini penampakannya pemirsa. Nah ini pemirsa Popong Mini. Nah ini sudah digoreng pemirsa. Mang jane kakean dik, gawe separo sik wae, ndoke papat. Langsung ngegas pemirsa, ndoke 6 pemirsa. Nanti dipotong-potong, dicembusi pakai lombok pemirsa. Waduh, enak sekali. Pakai teflon iki lho, Dik. Jagung mah tak ambek. Ti lengket. Kan suka dibalik.
Ini bumbunya untuk pepaya pemirsa, ada cabai, sedikit kemiri, bawang merah, bawang putih, daun salam, gula, terus garam. Udah langsung diulek pemirsa. Langsung kita gosok. Untuk papan lagi diisi pada umur tujuhnya milik untuk makan sapi. Oh jadi, you know the? Iya, iya leh. Mbak Sisi nomor satu. Begitu matang, yang kita cukupkan dulu itu bayi dulu, ya. Terus dikasih tomat pemirsa. Nah, ini daun salam kita gosok. Kita gosok dulu ya. Kita kasih sedikit air pemirsa, kemudian ini pepaya yang sudah dicuci bersih kita masukkan. Biar agak layu ya pemirsa, kita tutup dulu sampai layu. Mantap pemirsa. Kemudian dikasih sedikit penyedap. Yes. Nasi yang hangat, ini lauknya kerupuk, udah enak sekali pemirsa. Bisa ditambahkan ini. Mantap tuh dari pepaya useng bayi. Kita kemarin dapat berkatan ikan iwak bisik segur loh bisa. Baunya sampai tempat seluruh pemirsa ini. Bikin es melon pemirsa. Iya, tak kasih biji selasih biar kelihatannya cantik. Memang tadi ini es kuwut teh. Terus dikasih sirup melon, dikasih jeruk nipis. Ini jeruknya juga dari tetangga. Lula terus bu, bu. Lha jeneng tumbas kopiak adek, kopi adek gak sedep. Lha biasanya nomor 5. Nggih. Tapi ayi iki kan nomor 5 iki tapi ayi. Jarwo tumbas sing ngene sing ten e? Ngene bae nang kopi tindo ayi ya tuku kopi. Waduh ya Allah. Sesuk ngene nang ngono bobo iki. Wong wedok ge ayu le bayi, bayi. Unik ayu. Aduh, aduh. Rong roh asli ini kok barungan natak-natak pemirsa. Natak-natak wong.
Loh, kok gak pas? Oh, maaf pemirsa, tidak pas nih loh. Pas nggak bang? Pas ke kamera nih. Dah, tinggal kasih biji selasih sama jeruk. Loh, ini jeruk eh? Buatan ibu. Nah, pemirsa, ini ada sirup melon. Kita kasih air. Airnya air matang ya pemirsa. Nah, matang. Terus ini ndok kodok alias biji selasih ya pemirsa, biar kelihatan cantik. Nah, kemudian kita kasih sirup. Nah, kemudian pemirsa, kita tambahkan jeruk nipis. Ini nanti kalau mau mendekati azan baru kita cemplungi es batu ya pemirsa. Aduh, baunya pemirsa. Kita tambahkan jeruk. Biar tambah seger. Aduh pemirsa, ini mentimun juga bisa pemirsa. Mentimun terus dikasih seprit bayi. Wih, enak banget. Serunya. Udah. Antar tempatnya bayi ya. Aku. Intan harus banyak loh. Banyak sekali. Ini nanti esnya nanti nih es itu penjelang. Iya, martabak bihun Intan. Tinggal ngasih es batu, Mersa. Mantap. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Selamat berbuka puasa. Mau nganter ke es ke tempatnya Mbah Yi pemirsa. Ibu ada aku loh. Iya, tolong pateni. Selamat berbuka Intan. Tadi udah baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakahuntu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pakai telur terus pakai ini pemirsa, dadar. Ini ada es melon pakai selasih, yang sini ada es buah. Intan pakai es buah, Ibu Yuni pakai es melon selasih. Monggo maem pemirsa, Cahayu pakai apa dong? Sama ambil es sendiri ya. Ambil sendiri ya dok ya. Selamat berbuka puasa. Yang penting sudah dibatalkan dulu ya dengan yang manis-manis ya. Pelan-pelan Tan. Udah seger ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seruput alon-alon le, alon-alon le. Pelan-pelan. Biar seger dong. Aku ya pemaham ah. Ibu bisa yang gawe es koyo. Oh bisa nak, bisa. Itu beberapa jenis buah-buahan terus pakai susu. Ngono. Bisa enggak iki ya? Seger ya. Besok pengen kui. Ya insyaallah nek ibu ning pasar ya. Pengen es seperti ini. Es buah. Ya ini tadi Bu Yuni bikin. Bismillah. Tadi sudah berdoa ya pemirsa, esnya wow. Seger banget. Lanjut mak, sayur tahu pakai telur. Selamat berbuka puasa.
harus buat. Alhamdulillah, baik. Es buah segar, Bayi. Pon. Es buah. Buka berkat. Kerupuke. Mulai nyuwun, Bayi. Alhamdulillah ya Allah. Pokoknya terus gua ambil banduk semangat terus yeah. Harusnya sehat. Nah, kalau ambil duduk tang mriki nggih. Pun yang tutup Mbah Yi, bismillahirrahmanirrahim. Terus pokoknya kontennya untuk hari ini ya itu dulu ya pemirsa ya. Pokoknya ada salah-salah katanya Mbah Yi yang kurang berkenan di hati pemirsa, Mbah Yi family minta maaf yang sebesar-besarnya. Yus pokoknya dulu dinongol, doa baik kembali baik. Muka-muka diparingi seger waras, panjang umur, dilancar rezeki ini, dimudahkan urusannya. Sing kejual garis jual, didoakan semoga cepat punya omongan laki depan yang penting soleh-soleha. Amin. Bisa angkat derajat kedua orang tua yang lagi sakit, doakan cepat sembuh. Sing sehat selalu jaga kesehatan. Pokoknya itu dulu pemirsa ya, nah ada kata-kata yang baik sing kurang berkenan di hati pemirsa, Bani family minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dulu tim Ubi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tua-tua makin berkarya. Alhamdulillah, sampai jumpa di video-video berikutnya pemirsa. Sami kong kula nggih. Nggih sayure nggih sami ngeten iki dek kang ngene set marin ka. Alhamdulillah paringi yo wis. Nggih alhamdulillah.